15, walaupun kami kan dapat informasinya tanggal 19. Oh. Ini dia di mall yang jalan betul, bukan di hotel. Dia ada di tahanan wanita gitu. PPA. Tahanan? Tahanan itu. Tahanan wanita. Iya, disimpannya dipisahkan di situ. Oh. Gitu. Makanya tidak diketahui kan kalau tahanan wanita kan jarang ruangannya mungkin. Dipakailah sama dia di situ. Oh. Jadi yang tinggal di hotel itu si AF. Bu, gimana kondisi Sudirman fisiknya apa gimana? Ya, karena kan ada penyiksaan yang luar biasa, jadi Sudirman tuh nggak bisa duduk lama karena walah ditembak pakai peluru karet, belakangnya tuh ada bekasnya. Waduh. Nggak bisa, kalau tidur juga nggak bisa terlalu lama, miring ke sini sakit, telentang terlalu lama sakit gitu. Dan dia ngakui di Polda itu sebetulnya waktu dia diambil dari Polda dia tidak mengakui perbuatannya. Nah kan? Dia nggak ikut ikutan. Tapi ketika jam 4 subuh terus aja ditanyain, dia itu ditendang lah sama dilempar batu. Oh. Dia udah, dia mungkin termemori sama penganiayaan yang dulu. Ya udah terpaksa mengakui. Punya mereka, ya dia diberi siram air panas kepalanya. Gitu, di Polda Jabar pas Peggy tertangkap disuruh ngakui Peggy itu yang nusuk gitu. Waduh. Sudirman sih cuma mukul gitu. Oke oke Bu, luar biasa Bu ya, berarti dugaan keluarga selama ini benar Bu ya. Iya. Dan saya kan tanya, itu kamu ngomong nyaman itu kamu WA gitu enggak, katanya malah enggak tahu. Oh, nah lalu gini Bu, yang selama ini WA kakaknya Sudirman, Beni, Sudirman bukan? Bukan, kalau kata Sudirman yang ngasih tahu uang, yang ngasih tahu saya apa itu bukan. Di hotel Sudirman. Apa itu bukan Sudirman? Bukan Sudirman, bukan Sudirman. Berarti itu siapa? Penyidik atau siapa katanya? Penyidik. Oh. Gitu. Makanya nggak ngerti, saya nggak pernah main di. Gitu. Ibu Titin. Sudirman nggak bisa duduk lama ya tadi? Iya, nggak bisa duduk lama, berbaring tidur juga nggak bisa nyenyak karena kalau terlalu lama ke sini sakit, terlalu ke kanan sakit. Jadi kemungkinan dia kan ditembak di belakang tuh sama peluru karet belakangnya, ke tulang ekornya tuh. Berapa? Daerah situ. Gitu. Ya semua ini kan kita tidak tahu ya Bu ya pelakunya siapa ya. Namun itu waktu di Polres Cirebon. Oh, waktu 2016. Iya. Oh. Sampai sekarang. Iya. Tapi dia yang paling parah waktu itu. Iya. Tapi kalau yang disiram air panas itu yang di Polda sekarang? Iya, di Polda itu disiram air panas. Waktu dipukulin pas jam 4 subuh setelah diambil dari lapas Cirebon. Iya. Oke. Bu, ini kan praduga. Ya, artinya pelakunya itu belum diketahui ya. Dia itu nyebutin nama, cuma saya nggak ngerti. Ya, ya sudah, nggak usah disebutin nama apa, nggak usah dibahas nama lagi.